Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita terlebih dahulu sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam karena pada Jumat yang penuh berkah kali ini, Jumat di akhir Ramadan ini, bagi kita yang belum merayakan Idul Fitri tentunya, dan kita tetap menghargai saudara-saudara kita yang sudah mendahului Idul Fitrinya. Semuanya punya dasar yang sama, keduanya benar, dan jangan sampai ada di antara kita yang saling salah menyalahkan. Kita sama-sama umat Islam yang bersaudara. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kemudahan-kemudahan oleh Allah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita beribadah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di awal khutbah ini khatib juga mengajak terutama diri khatib sendiri dan seluruh jemaah, mari selalu kita tingkatkan ketakwaan dan keiman kepada Allah karena itulah modal terbaik kita nanti menuju kebahagiaan terutama di akhirat kelak. Kehidupan yang kekal abadi di mana kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama di dunia ini. Para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di khutbah kita yang singkat kali ini, khatib mengambil dasar khutbah kita adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 134. Khatib yakin sebagian besar jemaah Jumat sudah sering mendengar ayat ini, mungkin sudah hafal betul dengan ayat ini dan mungkin sudah mencoba mencari telaahan makna tafsirnya dan mungkin sudah mengamalkan dengan sempurna bagian Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 ini. Namun demikian hadirin jemaah Jumat, ayat ini perlu terus kita ulang-ulang, apalagi kita besok akan memasuki satu Syawal, akan datang hari raya Idul Fitri, di mana sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang sudah berhasil, sudah sungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh, Allah janjikan melalui sabda Rasulullah
akan diampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah berlalu. Man shoma Ramadana imana wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan ibadah puasa Ramadan dengan betul-betul keimanan yang mantap, kemudian juga penuh perhitungan, yang tidak hanya menjaga yang dilarang atau yang membatalkan ibadah puasanya, tapi dia juga bisa menjaga seluruh anggota tubuhnya, kaki, tangan, mata, telinga, dia jaga dari hal-hal yang merusak nilai puasanya. Bahkan dia juga menjaga hatinya. Bagaimana hatinya ini juga tetap berpuasa dari hal-hal yang tentu selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala, hati yang tidak lalai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini janji Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang berlalu. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, kita tergolong orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ini ada juga satu hal yang perlu kita ingat. Bahwa ketika kita berhasil menjalankan ibadah puasa kita, pada hakikatnya kita sudah berhasil mengabdikan diri, mengikat hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hablum minallah kita. Vertikal kita dengan Allah, karena kita sudah patuh mendirikan ibadah puasa Ramadan, tentu Allah akan pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Nya. Tetapi ada sisi lain hadirin kaum muslimin yang perlu juga kita amalkan menjelang Idul Fitri ini. Bagaimana kita memperbaharui, memperbaiki yang namanya hablum minannas, hubungan kita sesama manusia. Karena tidaklah sempurna. Kita berpuasa sempurna, sembahyang awak rajin, tetapi dilihat hubungan bertetangga, hubungan dengan manusia lain, dengan orang tuanya, hubungan dengan anak-anaknya, tidak baik hadirin kaum muslimin. Ini harus menjadi perhatian kita di akhir Ramadan menjelang Idul Fitri ini. Karena itulah Allah menggambarkan di dalam bagian Al-Quran Surah Al-Imran 144 ini, ada sifat-sifat orang bertakwa yang mari kita sempurnakan hadirin kaum muslimin. Allah sudah janjikan di ayat sebelumnya, hadiah bagi orang yang bertakwa itu adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'adluha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luas atau lebarnya seluas langit dan bumi. Tidak ada lagi ruang hadirin kaum muslimin di luar langit dan bumi. Kita hidup di bumi, dan di bumi ini diliputi oleh langit. Tidak ada lagi ruang lain. Tidak ada lagi tempat lain di luar langit dan bumi. Inilah janji Allah, luasnya surga yang diberikan, u'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kita dulu sudah ingat hadirin kaum muslimin, janji Allah ketika diwajibkan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan engkau berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu, dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa di akhir Ramadan ini hadirin kaum muslimin. Bagaimana kalau kita sudah dapatkan takwa itu? Allah janjikan surga. Dan bahkan ayat lain hadirin kaum muslimin, Allah menganggap siapa yang paling bertakwa di antara kita ini, itulah yang paling mulia di sisi-Nya. Inna akramakum indallahi atqakum.
Allah tidak pandang mulia seorang itu karena pangkat jabatan, karena suku-sukunya, karena bangsa-bangsanya, karena hartanya, dan sebagainya. Tapi Allah katakan dia pandang mulia kita ini, atqakum, dari segi kualitas ketakwaan yang ada pada kita. Karena itulah Ramadan sebulan ini, hadirin kaum muslimin, tentu akan rugilah kita kalau sudah berakhir Ramadan ini kita tidak makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mungkin ada yang makin jauh dari Allah. Betapa rugi besar kita. Belum tahu Ramadan tahun depan kita masih panjang umurnya, hadirin kaum muslimin. Karena itulah penghayatan perlu kita lakukan di akhir Ramadan ini. Karena Allah tadi janjikan kita kau itu, mudah-mudahan hari ini kita diampuni dosa oleh Allah, kita betul-betul dipandang sebagai pandangan orang yang bertakwa di sisi ini. Orang yang bertakwa itu ada beberapa karakter perbuatan amal yang dia lakukan, yang dia biasakan dari kemudian. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang bertakwa yang akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, yang pertama cirinya kata Allah, dia mau menafkahkan hartanya baik dalam kondisi lapang atau kondisi sempit. Inilah bagian juga yang penting, hadirin kaum muslimin. Di akhir Ramadan ini kita dianjurkan berbagi dengan orang-orang yang mungkin kurang beruntung dari kita. Berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan anak-anak yatim, berbagi dengan janda-janda tua yang tidak mampu lagi, yang jompo itu, orang-orang yang lemah. Inilah kesempatan kita berbagi dituntut di akhir Ramadan ini. Jangan sampai nanti adzan kaum muslimin, sebagaimana Rasulullah mengajarkan, jangan sampai besok di hari raya ado tangih anak-anak yatim. Kenapa? Karena dia tidak bisa membeli baju raya, baju lebaran, sebagaimana kita belikan untuk anak cucu kita. Maka hari ini bagian perhatian kita. Inilah namanya menyantuni anak yatim, bagian khusus kajiannya hadirin kaum muslimin menjelang lebaran. Rasul menyatakan, aku bersama orang yang menyantuni anak yatim besok di surga bagaikan dua jari ini. Sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya sambil direnggangkan oleh Rasulullah. Inilah kesempatan terbaik kita. Lihatlah anak-anak yatim di samping kita, berbagilah hadirin kaum muslimin dengan dia. Jangan sampai nanti ketika dia melihat anak cucu kita berlebaran, bajunya bagus, sandal baju baru, sepatu baru, dia meneteskan air mata karena tidak ada ayahnya yang akan membelikannya. Inilah kesempatan kita. Jangan lengah. Tidaklah beriman kita hadirin kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum kita beriman sempurna sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apalagi orang-orang yang tidak mampu, hadirin kaum muslimin. Coba bayangkan, anak yatim. Dia melihat teman-temannya di pagi hari, setiap hari sekolah, nampak dari matanya diberikan uang, diantar sekolah oleh ayahnya, diajak main, ngabuburit tiap senja menjelang berbuka puasanya. Kita lihat perasaan mereka. Karena itu di bulan mulia ini ada zakat fitrah. Ini bagian juga sedekah kita. Kalau zakat fitrah untuk fakir miskin, bagian rezeki lain yang kita dapatkan, mari kita salurkan kepada mereka hadirin kaum muslimin. Dengan catatan tadi, jangan sampai nanti anak-anak yatim di sekitar kita meneteskan air mata ketika kita nanti berlebaran Idul Fitri. Itu yang pertama hadirin kaum muslimin. Yang berikutnya, ciri orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz. Orang bertakwa itu punya karakter dia, dia bisa menahan marah. Allah pakai inilah sebuah sifat mulia, menahan marah. Walaupun kita ini sama di kaum muslimin, khatib jemaah itu punya karakter pemarah, tapi kemuliaan kita ini dilatih. Mari kita berlatih, jangan murah marah-marah gitu. Kecuali barangkali ada hal marah itu terhadap pelanggaran syariat-syariat untuk membina anak kita. Kalau dia sudah melakukan yang haram kepada yang halal, ditukar baliknya,
atau perbuatan halal dia haramkan, salat dia tinggalkan, puasa dia tidak amalkan, perlu kita marah. Bahkan Nabi pada anaknya juga, Fatimah. Lau kanat Fatimah, sekiranya Fatimah mencuri, saya akan potong sendiri tangannya, menambahkan kemarahan Rasul. Perlu marah. Dan hal-hal yang melanggar syariat agama. Tapi kalau masih tidak belum hadirin kaum muslimin pembinaan, orang betapa itu dia menahan marah. Karena bukanlah yang pemberani yang kuat itu dalam bahasa hadis Nabi. Orang yang bisa membanting lawannya, yang mengalahkan lawannya bertarung. Laisa syadid bisur'ati, tidaklah orang kuat itu yang bisa mengalahkan lawannya. Innama syadid, tapi yang kuat adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dia yang bisa mengendalikan dirinya ketika ghadab. Apa mana ghadab? Marah sudah menggelegar, lah menggalagak kepala dibunuh-bunuh, mata sudah merah, tapi dia masih bisa yamliku nafsahu mengendalikan dirinya. Inilah orang yang kuat, yang hebat. Bukan sedikit marah. Salah orang masa ketek marah. Samba pabukuan asin marah. Amba marah. Anak sedikit main-main ribut marah. Ini bukan karakternya orang bertakwa. Maka mari kita menahan marah terhadap persoalan mungkin di sekitar kita yang memancing kemarahan kita. Inilah kemuliaan orang bertakwa. Setelah dia tahan marahnya, wal afina anin nas. Ada tahap berikutnya ditawarkan oleh Allah. Karena tidak cukup menahan marah. Ada orang bisa menahan marah, tapi menyimpan rasa dendam di hatinya. Sekarang saya tahan marah, tapi hatinya dendam. Karena itu ditawarkan oleh Allah. Sifat orang takwa berikutnya, wal afina anin nas. Dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Saling memaafkan. Karena kita ini sifatnya pasti ada salah. Tidak ada kita yang semuanya benar. Apalagi dengan suami istri, pasti ada salahnya. Dengan anak-anak orang tua, anak orang tua pasti ada saling salahnya. Ada lalainya. Dengan tetangga sebelahnya belah, pasti kita ada salah. Tidak ada kita yang benar semuanya. Karena itu di bulan mulia akhir Ramadan ini, rasa maaf ini harus kita tautkan. Tidak boleh saling tidak bermaafan. Tidak boleh saling tidak tegur sapa lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Yang pertama dulu, anak orang tua. Kita ingat khutbah mulianya Rasul yang viral yang sering kita dengar itu, belum diterima lagi ibadah puasa, doa Jibril. Yang pertama Jibril berdoa, yang diaminkan oleh Rasul, sebelum anak orang tua saling bermaafan. Maka orang tua, siapapun anak kita, itulah darah daging kita. Dia salah, maafkan. Dia durhaka, maafkan. Berat kita maafkan, maafkan. Tidak ada cerita lain. Tidak ada. Tiada maaf bagi. Maafkan dia. Sebagai anak, maafkan ayah ibumu. Ayah ibu yang melahirkan kita, jangan menyumbangkan diri. Inilah kesempatan bulan. Tidak diterima puasa kita. Mungkin orang tua, persoalan-persoalan dunia, semua masalah itu, hilangkan semuanya. Di hari akhir fitrah ini, maafkan orang tua kita. Turunnya, kalau jawab telepon, minta kiri doanya, menjelang di fitri ini, wahai ayah, ibu, ma, ya, mama, papa, maafkan seluruh kesalahan anakmu. Anakmu yang lemah, yang khilaf ini, ma. Yang lemah ini, ya, maafkan. Kalau tanpa ridomu, mungkin akan bisa kami ini tidak seperti ini. Kita berhasil hari ini, hadirin kaum muslimin. Punya pangkat jabatan yang tinggi, punya kekayaan. Kalau dulu ayah ibu kita, kalau ibu kita tidak melahirkan kita, tidak ada kita hadirin kaum muslimin. Itu harus kita ingat di bulan yang mulia ini. Yang ketiga, yang terakhir hadirin kaum muslimin, maaf yang perlu kita cari adalah maaf dengan sesama tetangga kita. Sebelah menyebelah rumah, depan belakang rumah, tetangga yang adalah yang dekat dengan kita. Inilah wal jaril qurba, tetangga yang dekat. Jangan sampai nanti di hari fitrah ini nanti masih ada persoalan kita bertetangga. Semuanya kita ikhlaskan, maafkan saja hati kamu. Yang mulia yang dulu memaafkan, yang mulia yang dulu menegur sapa, yang mulia yang dulu menyampaikan salam. Mungkin sudah 2 hari, seminggu, sebulan, mungkin sudah bertahunan tidak tegur sapa. Sekarang mulai saatnya hati kamu simin. Mulai dulu menyampaikan salam dan saling bermaafkan. Inilah tanda kemuliaan kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Yang terakhir,
Setelah dimaafkan, berilah perbuatan baik. Karena Allah menyatakan, wallahu yuhibbul muhsinin, lakukanlah perbuatan terbaik kepada dia. Kalau dia mungkin masih jahat pada kita, berikan kita tak berbuat baik. Jangan balas kejelekannya dengan kejelekan yang sama. Tapi orang bertakwa membalas kejelekan dengan kebaikan-kebaikan. Inilah tanda kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak manfaat. Tabiru ya ul absar. La'alakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lahadanallah syahdu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman kepada Allah. Kemudian orang-orang yang beramal soleh. Kemudian orang-orang yang selalu ingat-ingatkan dalam kebenaran. Dan ingat-ingatkan dalam kesabaran. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibarallah innallaha ya'muru bil 'adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghy. Wa lakum Allahu akbar. Aqimish shalah.